Salam sejahtera Malaysia. Berita TV 365 terus membawakan info terkini kepada anda. Kakitangan Hospital Kajang hari ini dikejutkan dengan kehadiran Menteri Kesihatan Aeri Jamaluddin yang tiba ke hospital itu tengah hari tadi. Difahamkan, Aeri tiba di hospital itu kira-kira pukul 1:30 petang dengan ditemani pegawai keselamatan dan seorang pegawai kementerian. Dia menghabiskan masa sekitar 1 jam untuk melawat hospital berkenaan. Menurut beberapa catatan di media sosial, ahli parlimen Rembau itu memakai seluar jeans hitam dan hoodie, serta dilihat bergual-gual dengan kaki tangan dan pesakit. Antara yang ditemui Aeri termasuk jururawat, pembantu wad dan doktor kontrak. Tidak diketahui mengenai perbualan mereka, namun dipercayai Aeri, yang dilantik sebagai Menteri Kesihatan 3 minggu lalu, ingin mengetahui keadaan dan situasi di hospital tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan menteri itu pada hujung minggu menerima pujian netizen, termasuk pengerusi MedTweetMy, Dr. Airul Hafiz Alai Airul Amin. Bersama kita patuhi SOP untuk memutuskan rantaian COVID-19.